Hai, hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue pengen mainin game baru lagi. Game ini tuh baru aja rilis kemarin tanggal 5 September 2023. Dan judulnya adalah Chain of Senar. Senar kan ya? Atau Sinar? Kayaknya Senar deh. Mudah-mudahan gak salah baca ya. Dan gue mainin ini di Nintendo Switch. Harganya lumayan cukup mahal sih. Sekitar 150-an ribu, tapi dia lagi diskon. Mungkin diskon peluncuran game ya. Terus dia juga udah ada di hampir semua platform kayak Xbox, PlayStation, Nintendo Switch, sama ada juga di Steam. Siapa tahu kalian yang tertarik juga untuk mainin game ini bisa cek juga. Meskipun harganya agak sedikit mahal, kita lihat aja nanti worth it atau enggak. Dan dari sepengetahuan gue sih, game ini tuh tentang puzzle ya. Gue cuman lihat game ini tuh dari trailernya di Nintendo eShop. Jadi pas gue lihat trailernya sebentar, grafisnya tuh clean, cantik gitu kan. Jadi gue tertarik untuk mainin. Terus juga kayaknya sih ya, ini game puzzle. Dan gue ada love and hate relationship sih sama game-game puzzle. Karena gue harus menggunakan otak gue. Yang mana sih itu sebenarnya bagus ya. Kalau kita gunakan game untuk melatih otak ya. Cuman males mikir aja gue sih sebenarnya. Ya selain itu apa ya. Gue juga lihat di trailer game ini tuh kayak ngebahas tentang peradaban kuno gitu. Jadi kayak ada huruf-huruf hieroglif. Tapi bukan hieroglif dan menurut gue sih. Kita lihat aja nanti. Dan gue pakai baju kuning karena warna yang paling dominan dari game ini kuning sih. Mudah-mudahan nanti gue nggak hilang sih di sini. Soalnya gue pakai green screen juga. Yaudah kita langsung masuk ke game aja ya. Yuk. Seperti biasa kita cek option dulu. Language-nya English, Prancis, Spanyol, Portugis, Belanda ya, Itali, Chinese, Jepang, Korea, Rusia. Nggak ada bahasa Indonesia. Kita Inggris saja. Kontrol nanti audio. Musiknya gue kecilin dikit lah. Image. Hatching ini apa? Oke. Harusnya sih udah kita langsung play. Oh. Save dulu. Oke, kita terbangun. Matanya kedip tadi. Wow. Chains of Senar. Apa itu? Kuburan kah? Tempat tidur ya. Gua kira Tom itu peti mati. Peti mati ya, Firaun gitu-gitu loh. Gue jalan aja masih nabrak-nabrak ini. Ini kemana? Gak ada. Kita ke sini. Gila warnanya sih vibrant banget ini. Jalannya sih enak sih. Fluid banget sumpah. Enak banget. Apa nih? Harusnya sih kita ke atas sana ya, tapi ya pasti. Ini gak bisa. Apa tuh? Oke, bentar. Gak ada tujuan lain. Sini. Press X. Hah? Hah? Apa ini? What?
Kita kan ngebuka pintunya kan. Oke. Jadi ketika kamu udah menebak apa maksud dari glyph itu, pilih X. Oh. Oke. Dan karena gue mainnya di Switch agak PR ya, pakai stick juga nih. Jadi kita nerjemahin bahasa mereka gitu. Tadi gue kira yang kotak itu gerbang, bukan bukan. Berarti yang itu gerbang ya. Gue tulis dulu deh. Pokoknya kalau kita udah sekiranya yakin, kita tulis dulu. Eh, kok gue pakai bahasa Indonesia ya? Coba aja deh. Terus ini berarti buka kan harusnya. Buka. Ini tutup berarti. Nanti kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia, gue coba pakai bahasa Inggris. Eh salah. Salah, salah, salah. Kok ini jadi gerbang sih? Tadi gue udah, ini tutup. Tadi kan gue bukan mau yang ini ya. Nah, ini baru gerbang. Sorry kalau banyak cetak-cetek, cetak-ceteknya. Oke, coba kita baca. Buka gerbang, tutup gerbang. Ini coba ya, kita kebawahin. Oke. Tuh, harusnya benar. Gila juga ya. Kita nggak dikasih tahu bahasanya. Pantesan waktu gue lihat di trailer tuh, bentar. Oh ada hint-nya juga ya, tekan R. Ya. Pantesan pas gue lihat di trailer tuh dia ada huruf-huruf kayak gini, cuman gak ada bahasa Inggris sama sekali. Ternyata kita harus terjemahin, buka buka tutup buka tutup buka. Ngapain itu? Oh, hintnya tuh cuman buat ini. Apa aja yang bisa kita klik? Kita ini tutup semua kan? Supaya kita bisa nyebrang, harusnya. Ada hatch satu lagi kah? Oh, enggak. Kita harus ngikutin ini. Buka-buka, tutup, buka, tutup, buka. Buka-buka, tutup, buka, tutup, buka. Buka-buka, tutup, buka, tutup, buka. 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 Tutup, buka. Tutup, buka. Nah, mantap, mantap. Oke, kita kemari ada? Nggak ada. Oke. Oh, ini semacam tes ya berarti ya? Ini buka. Ini gerbang. Ini tutup.
Okay. Semakin banyak glyphs yang kamu translate, maka akan lebih banyak lagi yang kamu akan mengerti ya. Oke. Wah, jadi selain puzzle, kita harus ini ya, ngertiin glyph-nya ini ya. Bentar, berarti tadi. Oh, iya benar, kita harus nulisnya pakai bahasa Inggris. Tapi, ya bentar, salah pencet. Tapi mungkin gue pakai bahasa Indonesia aja kali. Nanti kan juga mereka terjemahin sendiri. Apa nih? Ini sih halo sih harusnya. Tadi kan dia juga ngomong halo gitu. Halo. Halo. Terus apa ini? Yang ini logonya kayak telepon. Hah? Eh, salah, salah, salah. Gue masih belum terbiasa tombolnya. Open door. Ini please gitu. Eh, iya ya. Itu pakai bahasa Inggris ya? Ya udahlah, gue pakai bahasa Inggris juga lah. Nah, coba. Please open door. Oke, mungkin ya, mungkin. Berarti dia minta tolong untuk bukain pintu ini. Okay. Terus apa? Oh, ngobrol lagi. Open door. Apa itu? Please. Apa lagi ini? Hello sih pasti. Itu apaan? Pendor. Jalan nih. Eh, kenapa gue pencet? Gue pengen ke sini kok, ngaco gue. Bentar, itu berarti
Nah, please. Ini bukan please dah. Ini bukan bukan maksud gue ini kayak call deh. Bener. Soalnya telepon kan. Kalau gitu berarti mana tuh yang gue tulis please? Ini kamu manggil aku gitu maksudnya kan? Mati call. Kok call sih? Ngaco nih. Aku ya. Kamu. You. Coba. You call me. Tombolnya. Masih kebalak-balik. Me. You call me. I call you. Hello. You call me. Coba dulu ya. Me open door. You nyebrang. Ini nyebrang. Nyebrang itu cross. Kocak sih, tapi kalau ditulis pakai bahasa Indonesia sebenarnya. Berarti ini I. Ada. I itu ini nunjuk ke saya. Terus you. Benar. Oh, me tetap ya. Greetings. Okay, greetings you me. Gue enggak tahu nih, gue harus berhentiin sampai mana, apa apakah udah sampai sini? Kayak masih kurang ya. Berarti ini apa lagi? You open the door. Oke. Lah, gue gak bisa nyebrang dong. Apa gue harus ke situ dulu? Oh iya benar, me cross. Kayak jalan deh itu. Harusnya coba. Kayak ngasih tahu gitu, gue jalan ya gitu. Walk coba. Emang di game ini kita dituntut untuk soto ya berarti. Oke, kita tutup lagi. You walk tuh. You call me. Oh, bukan call deh berarti. Ah, gue salah pencet mulu, sorry. Bukan call ini. Help ya? Help. Coba aja. You help me. Nah.
kan nggak ngebantu ya. Bentar. Tutup. Oh, berarti ini. Ini dibuka dong biar dia bisa jalan. Bentar, bentar, bentar. Ada. Iya nggak sih? Nah. Enggak. Kita harus ke sana deh. Coba gue ke lah. Oh, enggak, benar-benar. Kan itu digunakan untuk menutup saluran sana ya, biar nggak ngasih air lagi. Oke. Nah. Oke, gitu bener. Nanti kamu nolongin aku ya, gitu. Oh iya juga ya. Buset. Karena pakai analog ya, jadi pas muter itu jadi agak lebih jauh. Jadi pas banget gitu. Tapi jujur, jalannya enak kok. Goodbye. Oh iya, tadi itu udah ya. Pantesan, gue tahu artinya goodbye. Pokoknya kalau salam kayak gitu. Bentar. Perlu dicek gak sih tadi? Oh, enggak sih. Ini apa lagi nih? Ini bisa dicek. Oh my god. Ini apa lagi? Ini bersujud. Coba ini kita tulis dulu, nil. Ini gue nggak tahu, ini gue juga nggak tahu. L itu. Kita cari tem. Wah, gila, makin banyak dong. Itu matahari. Ini yang kayak layang-layang nih. Coba aja, Sun.
Ah. Lala. Kok ini dua digabung ya? Ini sama ini. Betul. Halo. Tau ini cuman halo doang. Wah, banyak banget lukisannya. Eh, bukan lukisan deh, apa ini ya? Ya begitulah. Ini apa lagi? Wah, gila makin banyak dong. Gila, tempatnya luas banget ya. Close door. Close the door. Oh. Oke. Okay. Ada empat ya. Itu kenapa begitu, bah? Okay. Kayaknya sih gue paham ya, kayaknya. Widih, burungnya terbang. Tadi mana tuh? Kayaknya yang ini. Ini kan ada dua nih. Ada yang L biasa sama yang lala nih. Kayaknya sih yang lala ini dah. Terus ini. Terus yang ini jelas si matahari ini. Cuma gue gak tau ini apa ya. Kalau L ini berarti mortal gitu. Terus yang ini immortal, coba aja ya. Terus korelasinya apa coba? Itu tadi kayaknya ini dah. Eh, salah. Wah, gila, susah banget ya. Oke, ini dah yang digambar. Yang ada kaki-kakinya. Eh, kok? Cek-cek. Oh, udah. Sorry. Ada iklan dikit. Oh, bener. Oh. Oh. Oh, Warrior. Tadi gue pikir penjaga. Warriors closing the door. Oke. Okay. Terus ini para penyembah apa itu menghampiri orang-orang. Bersujud kan nih. Apa ini sekarat deh? Itu kayak orang lagi tiduran gitu. Nggak ada hubungannya ya? Ini apa? God
bla 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 Man and Human, eh kok Man and Human sih, Bless Bless kah ini ya, Bless. Oh, ini kayaknya satu rangkaian kata ya? Eh, satu rangkaian cerita ya kayaknya. Kayaknya ini, kayaknya ya, ini orang-orang waktu itu menderita gitu kan. Terus akhirnya mereka menyembah matahari, diberikan bless, berkah. Terus karena mataharinya kan ada dewanya tuh, dewa mataharinya tuh. Terus ini apa nih? Nggak tahu gue ini apa, tapi ya jelas maksudnya si orang sama si apa ya devotee itu penyembah sih, tapi yang lebih bagus lagi artinya apa ya, devotee pray, tadi mana ini ya? Coba ya, pray, berdoa. Nah, ini apa nih? Ini pohon, nih pohon. Raket. Devotee pray God. Apa ini, woi? Oh. Wait. Ini jangan-jangan build. Membangun. Gue gak tau, gue udah gila kayak sotoy banget sih gue. Nah ini tower. Pokoknya bangunan lah itulah. Coba kita lihat. Devotee, build God Tower. Nggak tahu lah, gue udah gila kayak. Coba kita cari tempat lain dulu deh. Gue juga belum tahu nih gue mau berhenti sampai kapan. So, sampai sekarang masih belum ada yang apa ya? Kayak chapternya belum kelar gitu lah istilahnya. Ini ada orang, kita samperin dulu. Mampus. You walk door. Hah? The warriors lock door. Oh iya. You cannot. Coba. Cannot. Gue males pakai apostrofi. You cannot. Coba. You cannot walk door. You cannot. Lewat pintu. Kamu nggak bisa. You cannot cross, ya benar ya. You cannot cross the door. Kamu nggak bisa melewati pintunya kan. Coba cross. Seru sih menurut gue, seru. Eh bentar, di tab gue ada kotoran. Intermezzo dikit. Ini gak ada apa-apa. Ini apa? Ada orang ngapain? Oke. Hah? Eh, suruh nentuin apa? Oh, gede-gedean kartu. Bentar. Oh.
Beginner's luck kah? Oke, jadi dia kayak permainan kartu gitu ya. Ini ya tadi yang orang-orang Huh? God Tower, Mimi build Cross Tower. You help Mimi. What? Wah, gila. I'm devotee. God bless me. Sepertinya ya. God tower. Me build. Build. One. Pengen. Jangan-jangan one lagi. Coba ya. Ini tadi gue ketemu di mana dah ini? Coba one. Cross tower. God tower. God tower me one. Cross tower. Warrior-warrior cannot. Kenapa gue kayak orang yang nggak bisa bahasa Inggris ya. Warrior warrior cannot devotee devotee. Warrior lock the door. Cannot devotee devotee. Menghalangi. Sangar, sangar. Ini gue tahu artinya. Jangan deket-deket lu gitu. Oh, bukan, bukan. Mau kemana lu kayak? Mau kemana lu? Diem di situ. Kenapa jadi panjang? Itu apa? Oh, bukan. Oh, oke. Okay. Ini devotee ya berarti ya. Cara bacanya gimana sih? Gue takut salah. Oh, benar devotee. Devotee. Devotee, man, human, warrior, sama god. Jadi ini booknya devotee. Terus yang ini booknya si siapa? Eh, kok guard sih? Warrior. Ini... Ini sih 4 ya berarti ini. Gue males lagi mau ngetik. Ini ada 4 nih. Mau kemana lu? Heh. Tawa. Tadi coba gue pengen ke lukisan yang tadi dah. Eh bukan lukisan apa sih ini? Ya pokoknya lukisan lah. Gue tahu. Gue nggak tahu. Kenapa ditutup gitu? One. Nggak tahu. Nggak tahu. Aduh, mampus. Coba kita cek-cek tempat lain ya.
Tempatnya gede juga ya. Kita bisa masuk gak? Gak bisa. Apalagi ini? Hah? Itu ada bullet itu yang tadi gue bilang tower kan? Terus mereka... Wow, puyeng ya. Ini apa? Kucing. Wah, kita bisa ngelus kucing loh ternyata. Gak nyangka gue grafik sesimpel ini tuh bisa indah ya. You want me? I know you want me. Hah? Siapa yang nginginin lo? Kabur lagi tuh anak. Oh, itu dia. You found me, harusnya. Found? Find. Find me. Berarti yang ini bukan one dong. Apa ya? Lupa itu udah nggak ada green screen lagi. Terkepotong deh tangan gue. Apa ya? You. Follow me. Sirs. Wait. Mencari. Iya. Tadi dia ke sana, tapi gue penasaran sini. Oh iya, coba gue tes dulu. You found me. You search me. Wah, seru. Apalagi ini? Hah? Ini zaman apa, weh? Kok ada? You help me? Nil. Me cannot search. Salah berarti itu. Ini kok udah ada tablet sih? Nanti aja deh. Gue nyari si bocah dulu. Mana lagi dia? Gak ada sih.
Harusnya sih kalau search masuk akal sih. Search God. Nah, ini bukan tower berarti nih. Tapi kayak tower bentuknya. Oh, ini dia. Oke. Lagi. Gimana lagi tuh anak? Emang ada tempat ngumpet lagi ya? Ganjar sih dia lagi. Tadi gue malah kesini duluan. Gak ada tapi. Yaudah gue cek lagi ya. Ini apa woy? Apa ya? Gak tahu sumpah gue. Gak kepikiran. Terus tuh bocah kemana lagi? Horor juga ya suaranya ya. Cross by what? Ini fine ini. Kok itu fine sih? Salah. Fine ini. Search ini. Kenapa musik kayak gini? Error kah? Kok tiba-tiba nggak ada musik? Me cannot me cross. Oh. Bentar-bentar. Bentar audionya kok. Nah, udah normal. Sorry ada ini dikit. Gangguan sedikit Bluetooth. Iya, apa sih? TWS gue bermasalah tadi. Suaranya aneh, mudah-mudahan pas direkaman gak aneh juga sih. Jadi kan dia bilang me cannot. Nah, berarti ya benar itu ini suatu tempat gitu sih. Apa ya ini? Terus kita nggak bisa masuk gitu. Kenapa ya? Coba ya kita ke mari dulu. Di
Futi, Kenneth. Apa ini? Jadi gue pengen ngecek itu di situ ada apaan. Bentar. Berarti ini walk ya, jalan nih. Maksudnya nanti deh coba. We cannot cross tower. The devotee close the door. Mimi search. Gue mulai berpikir kalau itu bukan tower kayaknya. Nggak kepencet deh, kegeser. Kita nyari apaan dah? Apa itu? Kunci. Oke. Mickey. You find key. Me, you walk. Me, you apa ya? Bye. Hah? Kayaknya gue ada yang belum deh tadi. Oke, ini dah. Bukan. Oh, ini. Berarti ini apa dong ya? Ngapain deh ini?
Gue pikir dia mau belok kanan. Udah cuma keliling gini dong. Ngapain coba? Wah gila ini makin luas dong. Kayaknya gue mesti kelarin yang tadi dulu deh. Iya. Wow. Udah mulai puyeng ya gue. Nah, ini yang kita belum lihat. Kayaknya udah benar. Ini bukan Neil dah. Ini kayaknya food. Ini die. Death. Ngaco-ngacoin aja dulu. Kenneth, tower, key. Ini kayak tempat ibadah gitu ya. Apa ya istilahnya? Shrine? Coba-coba. You find key, you me. Did it. Succeed. Kan memang game ini membuat kita menjadi orang sotoy dulu kan. Bentar, bentar. Ini kenak. Oke, kayaknya ini benar deh. Ini kenak. Get cuff. Coba ya. Nah, ini tadi di mana ya? Habis itu gue udahan dulu. Pusing pala.
Kayak dari sini ya. Eh, salah. Buset, karakter kita nggak ada muka gitu ya. You help me, food food death. Me kinda sick. Nggak tahu gue. Oke, gue inget deh yang satu lagi tuh pas di sini nih, bentar-bentar. Sini. Kok gue pengen ke Marinya dong. Gue pengen ah. Ini gue pengen ke sini doang. Please lah. Nah. Devotee cannot catch you and me. Seperti ya. Guardian kah itu? Eh, salah. Ini catch berarti. Terus ini guardian kah? Ya, tapi sepertinya gue udahin sampai sini dulu. Untuk first impressionnya sih game ini menarik ya. Eh salah, kenapa gue ngeliatin mic? Karena kita tuh berusaha untuk encrypt atau decrypt sih. Gue selalu kebalik dia. Decrypting glyph-nya itu menjadi bahasa yang akan kita kenal gitu loh, bahasa yang kita tahu. Seru sih di situ. Terus juga ada puzzle-nya sedikit-sedikit. Kayak tadi kan suruh buka pintu, buka itu. Ada clue-cluenya terus kita tinggal cocokin. Ya, sampai sekarang aja udah mulai lumayan bikin gue pusing ya. Apalagi nanti ke belakang nih, gue nggak tahu. Yang pasti gue tertarik banget untuk mainin game ini sampai kelar. Tungguin aja video selanjutnya kalau buat kalian yang tertarik gue mainin game ini. Ya, bikin putar otak ya, yang pasti. Tapi gue senang sekali untuk mainin game ini. Kayaknya ya, kayaknya sih ini nilainya sih bakalan gede sih di terakhir ya. Gue sebenarnya nggak tahu apakah gue harus ngeberhentiinnya tuh tiap apa. Tapi setiap kayak gue pikir udah kelamaan, jadi mendingan gue berhentiin kali ya. Kita ketemu lagi di part selanjutnya. Thank you banget yang udah nonton. Bye-bye.